Posko desa atau kelurahan menjalankan empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, pembinaan, penanganan, dan pendukung, untuk mendorong aktivasi dan optimalisasi peran posko desa atau kelurahan, khususnya fungsi pencegahan dan pembinaan. Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku mengadakan pelatihan pengembangan kapasitas posko desa atau kelurahan. Materi pelatihan mencakup KIE (Pengorganisasian Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Surefilans, Berbasis Masyarakat, dan Perencanaan, dan Anggaran).